Memperingati Hari Bumi, mahasiswa pecinta alam di Kabupaten Pati menanam ribuan pohon mangrove di pesisir Laut Jawa. Tak hanya membuat sabuk hijau, mahasiswa dibantu pemuda Karang Taruna desa setempat ini juga membersihkan pantai sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi alam. Kepala Arga Dahana Universitas Muria Kudus mengajak anggota Karang Taruna desa setempat dan sejumlah komunitas di Pati. Penanaman tersebut menjadi bentuk kepedulian pemuda terhadap kondisi alam di Hari Bumi 22 April. Tak hanya menanam, mahasiswa juga mengajak masyarakat setempat agar turut serta menjaga sabuk hijau pantai agar tak mudah abrasi. Pasalnya, jika tak dilakukan penanganan sejak dini, abrasi bakal terus menggerus pantai hingga mendekati pemukiman. Dari kegiatan Mapala ini, harapan kita itu untuk membangun masyarakat ikut serta dalam kesadarannya, membangun kondisi alam yang sekian lamanya ini sudah mulai ada kerusakan, kita melakukan rehabilitasi bumi kita. Pihak desa setempat menyambut baik kepedulian mahasiswa melihat kondisi pantai desa Pohijo. Pihaknya bersama warga bakal menjaga mangrove di pesisir pantai agar dapat berkembang untuk wisata alam mangrove. Kita jaga insya Allah juga nanti kami dari pemerintahan desa mau mengembangkan untuk inginnya sih untuk daerah wisata mangrove-nya agar berdaya guna bagi masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April, mahasiswa berupaya menjaga sabuk hijau pesisir pantai Laut Jawa agar terjaga kelestariannya. Sejumlah mahasiswa juga gelar aksi pungut sampah di sepanjang lokasi penanaman pohon mangrove dan mengajak warga sekitar agar ikut menjaga kebersihan lingkungan. Henry Agusta melaporkan untuk NET.